Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sobatku semuanya. Semoga kabarnya senantiasa sehat, bahagia bersama orang-orang terdekat dan keluarga. Tentunya salam sehat selalu. Nah, ini hasil dari bending plat manual. Alatnya pun juga terbilang sangat sederhana. Kita cari seadanya di besi tua. Oke ya, langsung saja saya praktekkan. Ini untuk matras pertama saya menggunakan posisi untuk lurus. Jadi matras yang bawah itu saya gunakan puli, terus saya kasih potong. Untuk atasnya itu piringan saya kasih denda. Soalnya ini sering saya gunakan, jadi saya kasih plat besi. Ya, untuk pesanan ini untuk membuat motif yang ada timbulnya sedikit, jadi untuk lace. Ya, posisinya seperti demikian. Ya, perlu ketelatenan. Nah, untuk prosesnya ini sangatlah mudah sekali. Jadi kita tinggal ngerolnya sesuai dengan gambar. Bila sudah selesai untuk yang tengah, kita nanti bisa kerjakan untuk arah yang tepi. Nah, untuk kawanku yang melakukan ibadah puasa, semoga selamat berpuasa, dan yang beraktivitas selamat beraktivitas. Salam dari Trenggalek, Kutha Gaplek. Nah, ini untuk paket pintu, ini paket pintu 5 jutaan. Untuk speknya menggunakan hulu 510, punya tebal 1,6. Untuk plat 1,2, jari-jarinya itu menggunakan hulu 46 full. Ya, harga besi pun sekarang sudah berubah, jadi harga pun harus menyesuaikan. Nah, ini untuk bending selanjutnya, bending arah tepi seperti model pintu pada kayu, jadi agak diberikan timbul sedikit biar manis. Ya, alatnya sedemikian rupa, jadi ini handmade. Hasil sedemikian rupa bisa kita lihat bersama. Nah, barangkali nanti kawan-kawanku ada saran, ada kritik, bisa dicantumkan di kolom komentar ya, biar alat ini bisa lebih bagus dan bekerja lebih efektif. Oke ya, simak videonya sampai yang akhir. Terima kasih. Salam buat kawanku semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga share.